Dengar aja lah. Oke, jumpa kembali dengan kami. Kami akan memperbaiki kulkas LG. Oke, kita akan mencoba mengganti kondensor ya. Dan kita akan memflushing evaporator yang di bagian evaporator banyak sekali oli atau cairan. Karena kalau kita tidak bersihkan ya untuk evaporatornya, sayang sekali ya nanti cairan dapat mengganggu di bagian sistem kompresor. Oke, untuk rekan-rekan yang ingin mencoba caranya membersihkan evaporator ya yang ada oli di bagian evaporatornya, istilahnya oli kejebak ya, oli yang tertampung di bagian evaporator, dan kita akan menambahkan kondensor karena pada bagian kondensor terjadi bocor. Kita harus merakit dulu ya pada bagian sistem untuk kondensornya, dan nanti kita flushing. Untuk rekan-rekan, untuk pintu 2 ya, rekan-rekan bisa menggunakan minimal 8 atau 10 atau 12 juga bisa. Kita menggunakan 10 ya, 10U. Oke, kita bisa rakit dulu untuk sistemnya, nanti kita flushing.
kita ganti ya untuk filter. Filternya kita ganti dan kita dapat memasang di bagian kondenser, bagian akhir. Untuk pipa kondensor yang pertama kita masukkan di kompresor dan ujungnya kita tambahkan filter ya, seperti ini kita ganti filternya dan dapat kita pasang untuk kapiler. Oke, kita ampas dulu untuk kapilernya biar memudahkan kita pengelasan dan nanti kita las seperti ini dan kita pasang. Oke, untuk rekan-rekan kita lanjutkan untuk videonya. Oke, untuk rekan-rekan kita akan melakukan pemplusingan. Kita akan membersihkan di bagian sistem, di bagian evaporator. Kita dapat menekan menggunakan gas LPG dan kita dorongkan di input dan mesin kita hidupkan pada sistem. Usahakan di bagian manifold kita batasi ya, jangan sampai lebih dari 10 atau 20, dan kita buka tutup untuk bagian arah dari evaporator. Bisa diperhatikan untuk rekan-rekan, cairan air dan oli sudah tercampur seperti ini ya. Kalau kita tidak bersihkan, sayang sekali ya, nanti kompresornya mengandung mesotrum karena ada cairan pada bagian evaporator. Sepertinya kulkas ini pernah bocor ya dan kemasukan air. Bisa diperhatikan untuk rekan-rekan, oli dan air tercampur seperti ini. Kita harus membersihkan benar-benar bersih, jangan sampai masih ada cairan ya, karena sayang sekali kalau kita tidak bersihkan. Biasanya pada bagian kompresor nanti bisa mengalami kerusakan atau ada setrumnya induksi. Oke, kita bersihkan seperti ini ya, mudah ya, mudah sekali untuk rekan-rekan caranya perakitan dan pemplusingan pada bagian evaporator yang sudah kemasukan cairan. Oh ya, videonya kita tidak sampai pengisian prion ya, kita hanya memberikan pemplusingan dan perakitan pada sistem. Oh ya, videonya sampai di sini dulu ya untuk rekan-rekan, nanti kita berikan lainnya ya. Untuk rekan-rekan yang baru mampir bisa klik subscribe atau klik lonceng biar channel kami dapat berkembang dan memberikan trik-trik lain. Oke, ya terima kasih ya untuk rekan-rekan yang
sudah mampir dan share ya videonya. Oh ya, oke, videonya sampai di sini dulu ya untuk rekan-rekan.